Pemirsa, lantaran kesal kepada korban, kakak beradik tega membunuh dan membuang jasad sahabatnya sendiri di semak-semak dalam lereng di kampung Batu Piring, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong, Cianjur. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diringkus di rumahnya. Satreskrim Polres Cianjur kurang dari 24 jam berhasil meringkus kakak dan adik yang merupakan para pelaku pembunuhan atas Ruhiyat yang tidak lain temannya sendiri. Lantaran kesal, korban sempat membuat onar di rumah bibinya. Kedua pelaku berinisial H dan AH merencanakan pembunuhan dengan cara mengajak pesta miras kepada korban. Karena tidak mempunyai uang, pelaku dan korban akhirnya minum obat batuk dengan dosis lebih. Saat korban terlihat mabuk, disinilah para pelaku beraksi dengan memukul bagian kepala korban hingga tewas. Jasadnya kemudian dibuang jadi seolah-olah terlihat seperti korban laka lantas. Terungkap bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Bahkan diduga pembunuhan yang direncanakan. Yang dilakukan oleh dua orang tersangka, di mana dua orang tersangka ini adalah kakak beradik kandung. Dengan inisial Saudara H alias Kucing, umur 32 tahun, dan Saudara HH umur 23 tahun. Di TKP, kami temukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, kemudian satu buah senjata tajam, satu buah tas kecil, berisi KTP, kemudian ada kunci T yang biasa dipakai atau digunakan untuk melakukan curanmor. Dari barang bukti yang diamankan, sebilah senjata tajam, kayu balok yang dipakai pelaku memukul korban, dan motor korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup karena dengan sengaja merencanakan pembunuhan. Heri Setiawan, Bandung TV.